Pak. Iya. Ajarin cara teorema Pitagoras dong, Pak. Teorema Pitagoras ya. Oke. Biasanya pada segitiga siku-siku. Iya. Jadi misalnya kalau kita mencari sebuah sisi miring sebuah segitiga siku-siku, caranya adalah misalnya mencari C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi kalau pakai cara ini memerlukan waktu yang lama. Kalau misalnya biar cepat, kita hafalkan yang namanya triple Pitagoras. Jadi cukup 4 saja dihafalkan. Yang pertama, ini adalah 3, 4, dan 5. Kalau 5, 12, dan 13. 7, 24, dan 25. Kalau 8, 15, sama 17. Nah, ini harus dihafalkan. Misalnya seperti ini. Kalau ada sebuah segitiga mempunyai panjang sisi 3 dan 4, berapa sisi miringnya? Sisi miringnya berarti yang paling panjang. Okay. Kalau ada 3, 4, berarti berapa satu lagi? 5. 5. Nah, kalau ada 5, 13, kira-kira berapa lagi? 12. Oke, ini ada 5, 13 berarti 12. Jadi nggak perlu-perlu ya pakai okay. Ini, biar nggak kelamaan. Kalau ada 17 sama 8, berapa tingginya? 15. 15, cakep. Kalau ada 48 sama 14, kira-kira yang mana? Berapa? Misalkan ya, iya. 48 dan 14, ini kelipatan. Cukup dari sini nih, kelipatan duanya. Kan 48 kelipatan dari 24. 14 kelipatan dari 7 ya. 7. Jadi di sini kelipatan dari 25. 5. Berapa kali 2? 50. 50. Kemudian kalau ada 20 sama 16, kira-kira yang mana ya? Ayo. Kalau 20 sama 16, kan kelipatan dari 5. Yang ini ya? Iya. 5 kelipatan 4-nya 20. Kalau 16 kelipatan 4 dari 4. Berarti kalau yang ini nih kelipatan dari 3, kelipatan 4 berapa? 12. Kira-kira kalau 45, 24, kira-kira sisi miringnya berapa ya? Silakan dicoba.